Di mana kita kali ini? Kita mau naik ke Gereja Ayam nih, khusus jalur pejalan kaki. Nih, kita olahraga jalan kaki ya, guys. Aduh, kakak udah buru-buru. Troze Mayo Queen. Kali ini kita mendaki menuju Gereja Ayam. Nih. Masih menanjak banget, sobat. Ini kurang lebih dari pintu masuk 250 meter. Naik ke atas. Suaraku ngos-ngosan. Ini dia Bukit Rema. House of Prayer for All Nation. Yaitu, kita masuk yuk. Sobat, akhirnya sampai juga. Tuh, Gereja Ayamnya. Bentuknya memang seperti ayam. Nah, kita mau ke registrasi. Tadi sudah beli tiketnya yang kita naik ke atas. Kita mau ke registrasi dulu sebelum masuk. Nih, pintu masuknya ada di lantai 2, sobat. Kita lihat view dari luar. Ada pemandunya ya, jadi kita harus mengikuti panduan dari guide-nya. Tadi di lantai 1 kita nggak bisa ngambil gambar karena di situ ada ruangan doa ya. Jadi di lantai 2 sampai di atas aja yang boleh ngambil. Mulai naik kakak di. Jaga jarak. Nah, ini banyak sekali ya lukisan-lukisan. Kita mau naik ke atas. Wow. Papa. Jadi tadi gimana kak? Di lantai 1 tuh ada ruang khusus berdoa untuk berbagai macam keyakinan. Jadi kita nggak bisa ngambil, kita nggak boleh ngambil dokumentasi. Kita mau naik lagi, sobat. Menuju mahkota ya. Jadi ini sebenarnya bukan ayam tapi merpati. Ini pas bagian apanya kak? Mulutnya. Bagian mulutnya. Ini view-nya dari mulut merpati. Kita di ruangan yang menuju ke atas. Ya kak? Iya. Tinggal naik ke atas itu tuh. Kita masih antri dulu. Kita naik. Wah, sempit sekali. Pelan-pelan. Ini rekam pantat juga. Wah. Gimana view-nya? Wah. Au. Au. Gimana kak? Ini lokasi syuting AADC. Kita nyampe di puncak Gereja Ayam, tapi ini merpati loh ya sobat. Nah, ini kita di atas tempat syutingnya siapa? Rangga sama Cinta. Yang kedua, view-nya cantik sekali. Di sini kita benar-benar menjaga protokol kesehatan banget dan antri ya untuk naik ke sini ya. Ini pas banget mendung, padahal jam 12 ini. Cantik sekali view Magelang di sini. Kakak lagi menikmati di puncak Gereja Ayam. Borobudurnya nggak kelihatan ya? Oh itu Borobudur sobat. Oh iya itu tuh. Itu Borobudurnya. View-nya cantik sekali. Nah ini mataharinya. Udah ada panggilan. Matahari.
kita harus turun. Kita mau ke kafenya ya sobat ya. Check it out. Turunnya pelan-pelan. Enggak turunnya. Kita habis dari puncak mau ke kafenya. Nah, ini view-nya. Ternyata ya setelah syuting AADC 4 tahun lalu jadi sebagus ini. Dulu waktu syuting belum seperti ini, Kak. Oh, yes. Turun. Nah. Nih ada berbagai macam kebudayaan Indonesia di sini. Lagi di restonya. Kita nih tepatnya di ekornya gereja ayam nih. Nah, ini ekornya nih, sobat. Nah, kita disajikan view perbukitan. Kak Abi lagi ngemil singkong. Minumnya mango squash ya, Kak. Udah kelaparan ini, kita masih nunggu makanan datang. Aku lagi di bagian ekornya nih, gereja ayam. Bagian ekor merpati. Ini kita di kafenya ya, lagi istirahat. Tuh, Kak Abi yang udah keringetan banget. Ini view-nya perbukitan di sekitar gereja Rema. Eh, kok gereja Rema, ini Bukit Rema maksudnya. Tuh sobat bisa lihat kan view-nya. Seger banget. Iya, dia udah kelaparan banget nih. Sampai dia biang keringat saking panasnya. Kita lepas masker karena memang harus makan minum di kafenya gereja ayam. Ini di perbukitan Rema, Kak. Deket Borobudur banget. Tadi pas di mahkotanya kelihatan banget Borobudurnya. Kalau dari sini nggak kelihatan. Gimana, Kak? Bagus nggak puncaknya gereja ayam? Bagus. Dia soalnya lagi kelaparan, sobat. Ya, udah selesai. Kita muterin gereja merpati sih sebenarnya, bukan gereja ayam ya. Iya. Kita di perbukitan. Wah. Pemandangannya gimana, Kak? Keren banget. Iyalah. Nah, itu ekornya, sobat. Belakang tuh restonya. Oke, sampai di sini dulu, sobat. Kita nanti pulangnya turun, tinggal meluncur. Tadi naiknya yang bener-bener ngos-ngosan banget, pulangnya tinggal sweet. Oke, sampai ketemu lagi sobat di vlog selanjutnya.